Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mia Diana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai kabar bahagia kehamilan Lesti Kejora hingga netizen yang soroti perubahan Rizky Billar menjadi lebih baik lagi guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys. Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, ada kabar membahagiakan yang datang dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dalam acara TV baru-baru ini, pasangan itu mengatakan bahwa Lesti Kejora tengah hamil anak kedua mereka di kehamilan ketiga Lesti. Pasalnya sebelumnya, Rizky Billar mengaku jika sang istri sempat keguguran guys. Kabar bahagia itu juga menjadi kejutan kado ulang tahun untuk Rizky Billar yang baru-baru ini berulang tahun. Nah, dalam acara itu guys, mereka juga memperhatikan detik-detik Lesti memberikan kejutan kepada Rizky Billar. Hingga netizen menyoroti perubahan sikap Rizky Billar yang semakin lembut kepada sang istri. Rizky Billar dinilai sudah jauh lebih positif dan membuktikan diri bisa berubah guys. Selain itu, mereka juga bersyukur Lesti membuat keputusan yang tepat untuk bertahan dalam rumah tangganya. Mengenai kandungan Lesti, diketahui bahwa usia kandungannya saat ini diketahui berusia 12 minggu. Dan anak mereka yaitu Muhammad Levian Al-Fatih kini berusia 2 tahun guys. Saat diungkapkan jika Lesti tengah hamil anak kedua, semua penonton dan juga pembawa acara terlihat sangat senang. Rizky Billar juga mengaku bahagia karena kabar bahagia itu sudah mereka nantikan sejak lama. Gimana guys, menurut kalian bisa komen di kolom komentar.